Banyak yang duduk-duduk juga di sini. Banyak juga di sini. Nanti kita ke jalan tengah, ke jalan Laut Biru ya, Pak. Tuh di pinggir jalan. Ibu lagi ngabuburit. Iya, Bu, lagi ngabuburit nih. Langsung saja saya jalannya enggak, jalan pulangnya enggak jalan utama, tapi jalan ke sini. Tadi saya dari Babakan. Ini. Situasinya seperti ini. Kita ke kanan. Coba sini. Ini jalan Kidang Panancung. Tuh sebelah kanannya tutup kiri. Ini di jalan Kidang Panancung. Tapi ada juga yang buka ya. Ada yang buka tuh toko pakaian. Ini juga di depan ada toko pakaian juga. Dan ini di sebelah kiri kita ini Laut Biru. Banyak juga yang kesini. Di sekitar sini memang di Hotel Laut Biru dan pokoknya yang sebelah sini ya, walaupun hari biasa hari seperti ini juga itu ayak uncal ningali. Jadi agak nih sebelah terus ke sebelah sana ada Hotel Laut Biru dan sekarang tetap banyak pengunjung ya. Kita lihatnya ke sebelah sini. Oh, ada lifeguard. Ada lifeguard. Sekarang pukul berapa sih? Pukul 17. Oh iya. Jadi untuk kegiatan berenang itu dari pukul 6 sampai pukul 17 ya. Sampai sini. Tuh. Ada pengumuman juga. Sini. Kelak. Kita lihat ke area pantainya sebelah sini ya. Tuh ke sebelah kanan seperti inilah situasi di pantai barat Pangandaran. Saat ini saya berada di depan Nanjung Sari, antara Nanjung Sari dengan Hotel Laut Biru. Banyak juga tuh yang berwisata ke sini dan ternyata betul ya, di sini juga tuh sedang surut tandes. Sampai ke sana tuh surut pasir putihnya juga, coba kita lihat, kita zoom pasir putihnya, kelihatan dari sini tuh surut, surutnya pasir putih tuh. Seperti inilah situasi di pantai barat Pangandaran dan kebanyakannya kalau saya lihat ini yang pengunjung sekarang banyak di depan saya ini adalah berkulit putih ya. Tuh ke sebelah kanan. Tapi alhamdulillah ya selalu ada pengunjung ya di pantai Pangandaran. Tuh mobil lifeguard. Jadi untuk memperingatkan para pengunjung supaya segera beranjak dari pantai, segera beranjak dari wilayah perairan ya, karena waktunya sudah pukul 17. Surut tambah sekali. Oh, di sini juga tuh ditanami pohon waru nih, diperlebar pepohonannya.